area hall atau ballroom yang besar. Akbar Majapahit terus berbenah dan memperbaiki mutu untuk mempersiapkan persaingan ketatnya dunia pendidikan, serta menciptakan SDM yang berkualitas siap bersaing di dunia perhotelan, industri maupun entrepreneur. Di sini, di Akbar Majapahit, para mahasiswa tidak hanya praktek membuat produk saja dalam kesehariannya, juga dibekali praktek-praktek lainnya seperti banquet yang diadakan di Ayola Lalisa Hotel Jalan Raya Nginden nomor 82 Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 16 Mei 2018 yang lalu. Pelatihan banquet sendiri diikuti sebanyak 17 mahasiswa dari prodi perhotelan. Namun sebelum mempraktekannya, sebanyak 17 mahasiswa diberikan teori dasar-dasar apa itu banquet oleh Arya Reza selaku Event Manager Ayola Lalisa Hotel. Seperti pelayanan makanan dan minuman, ruangan dan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan banquet. Materi kuliah apa yang diberikan? Jadi untuk mahasiswa dari Akademi Pariwisata Majapahit sudah belajar mengenai tentang presentasi how to set up banquet dan banquet presentation, dan juga sekarang tim dari Akbar Majapahit sedang melakukan setup buffet untuk lunch dan akan dinikmati sendiri. Setelah itu mereka akan membersihkan sendiri supaya mereka terbiasa dengan bagaimana caranya men-setup buffet di lunch maupun di banquet. Nah, saya harapkan setelah mendapatkan pelatihan ini, para mahasiswa bisa menerapkannya ke dunia hotel yang nyata supaya mereka dapat bersaing dengan pekerja-pekerja di luar, dan supaya mereka siap ketika mereka masuk ke dunia kerja langsung, mereka siap digunakan, dan supaya mereka siap juga menghadapi apa yang akan menjadi pelajaran dari mereka. Salah satu mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini merasa sangat beruntung dan sangat bermanfaat akan kedepannya. Sebab menurutnya dengan praktek langsung di hotel, ia bisa merasakan dunia kerja sesungguhnya. Tentang banquet, jadi tadi itu pertama dari manajer F&B-nya jelasin bagaimana setup, macam-macam setup. Terus setelah mempelajari tentang setup ruangan, kita turun langsung ke bagian kitchen, bagaimana cara men-setup buat menata makanan. Harapan ke depan untuk kedepannya biar lebih siap saat di lapangan, jadi nggak kaget kayak apa sih banquet itu. Jadi nggak sekedar materi aja, tapi prakteknya juga dapat. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Akbar Majapahit.